warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Wa ajru man qara'a harfan qa'iman inda sholati mi'atun kundaima. Wa bil julusi liswa fa'in qara'u farubungun khairu sholati ta'ira. Illam yakul lahu wudu'un falahu ngasaratun wa huwa yarju'u rabbahu. Al-hadis manangaduma maulidi kuntu safyalahu yawmal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Wa qala imamuna safiri radhiyallahu anhu man jamana li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'allahum ta'aman wa amila ihsanam ba'asahullahu yawmal qiyamah ma'a sidiqin wa suhada wa solihin fayakunu fi jannati na'im amma abadu. Poro alim ulama, poro bapak kiai, poro imam-imam masjid, imam musola ingkang kula mulyakaken, sesepuh pinisepuh ingkang kula mulyakaken ugi, suhu saking aparat pemerintahan, bapak lurah perangkatipun ingkang kula mulyakaken, sumrambah dumateng poro bapak poro ibu, pemuda putra maupun putra sedaya kemawon ingkang rawuh ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah. Dalu meniko kula pandai sedaya saged sareng-sareng ngerawuhi wontenipun pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun terasaken kali wisuda lari-lari. Mugi-mugi kanthi niat tujuan ingkang sae katampi ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rahmat salam katur beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poro rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken. Niki langsung kemawon sedaya mawon ingkang rawuh. Sobirin sekang Banyumas diundang teng warga mriki pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu. Kinten-kinten sing dorawu niki sami ikhlas napa mboten? Ikhlase minengel lair tok kapal lahir batin. Luar biasa. Mugi-mugi sampan sing rawuh teng mriki ya. Becak-becak. Rasakan nggih. Nggih. Sampuran mangke.
Pak Bu. Sing semangat Pak Bu. Mudah-mudahan semuanya yang hadir mengadakan pengajian peringatan Maulid asal tulus ikhlas lahir batin, insyaallah wong semene akeh slamete ora sing yakinna insyaallah Allahumma amin. Nyuwun sewu monggo ya Allah sebab niki asal dorawuh teng mriki nartos peringatan Maulid. Wisuda lare-lare sejati ini ngamal-ngamal ikhlas niki mangke saged kangge nulungi ruwet rentengi urip nang alam dunyo. Niki cekal iki sering ngaos teng sugihan iki lah. Bahkan sirana gurune almarhum Romo Ki Ustoli termasuk Gus Dirulung kan terkenal yo gurune Romo Ki Ustoli keren kok. Jawab keren apa ora? Lah kok kendel-kendel ya Mas Solo, wis kena kitab ya Mas Solo. Ana wong kudu gatatu. Iki sing maksude amal amat ikhlas, ini sejatine bisa nulungi ruwet rentenge urip nang alam dunya Allahumma. Amin. Wis waktu iku ada orang tiga ngaut nang wong waktu gede banget, waktune ngurugi. Pak Bu. Jawab Pak Bu. Wis niki se ono wong kurugan watu. Ge ora lapor karo Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden, bawa warganya kurugan kabupaten Lampung meren. Boten ngundang doser bego, kok bisa keluar dari batu yang segitu atau se? Gara-gara apa? Wadul amal ikhlas se. Nah. Ge mantep apa ora lah? Pak Bu, alhamdulillah saya datang sini sebab ini dalam rangka peringatan Maulid betul. Jadi supaya mantep, gih, gih, yes, langsung mawon poin-poin ini. Eh, bercakap cara yang leh. Gue bercakap apa? Gue bercakap apa? Apa-apa lah, rotunda. Ini berapa apa lah? Cuma ada lagi. Abu dimunginnya kurang lebih. Ya pelek malu, mana si anak pun tadi ngomong orang yang bocok orang tua ngomong, kata kenang-kenang nyek ya mana si Fika kalau tadi ngomong ngarep, kena kemalakan orang yang baik kalau pecicilan itu kesul betul? Bun, mana aja deh, saya minta tenang keterangan sebentar, saya sebentar enggak orang-orang belum mulung panjang-panjang lah Pak Bu ini poinnya langsung ya. Saya diundang oleh panitia ya Allah, panitia dan warga sekitar masjid Masjid Baitul Al-Hikmah. Monggo diketambil Al-Hikmah. Al-Hikmah. Saya diundang sekitar, pokoknya sekitar ini lah yang mengadakan pengajian. Mudah-mudahan dengan tulus ikhlas panitia sekitar warga sini mengadakan peringatan Maulid. Ini kulo badhe mantepaken, betul? Jawab betul. Lah mana si pedomane Pak Sobirin kok mengadakan peringatan Maulid geong supaya warga sini benar-benar tulus ikhlas dengan ikhlas kira bar pengajian peringatan Maulid sekitar warga keton keberkahane aroma. Sebabnya mantap sih. Nama sih tetap kan ikhlas ya betul. Betul. Amal apa saja. Mau ikhlas keren neng jero batu beledak ya bok. Nah sudah sugihan kan bok. Kalau jero batu dari sini belum batu bok keluar dari batu yang situ. Put atau sih. Coba. Lanjut nggih. Lanjut. Aduh sewu ya lo panitia lan sekitare warga sini sing ditarin. Tarik untuk peringatan Maulid. Mungkin ada yang turun 5.000 ada ya. 1.000 ada. Mana lah 1.000. Kalau ana sing ora urunan jar apa-apa lah.
Mudah-mudahan saya diundang oleh panitia sini dan sekitarnya warga sini yang andil untuk peringatan Maulid, nggih. Jawab, nggih. Pegang panitia pertama. Mudah-mudahan panitia ya lo sesuai ketika Imam Syafi'i. Cekal nggih. Pengarah pidato Maulid, cekal ketika Imam Syafi'i. Besok usul ke Imam Syafi'i, mau kau-kau warga ini mengadakan peringatan Maulid, nikah dasar pedoman ben mantap Allahumma. Amin. Buat dari orang lah mulutan apa ya usah apa ya lah mulutan lah bukan apa ya anak ini lah tiron-tiron lah tiron-tiron jangan harus punya berkat aloma sepertama ini ketika Imam Syafi'i diterang nawakola imamuna Syafi'i rodalonganku manjamanga limolidin nabiji salam-salam ikhwanan wahai alahum toraman wangamila iksanam barasakullahu jamal kiamat manga sidakin wasyuhada wasolihin fayakunu fi jannati na'im Allahumma amin. Sapal Arabe kemiki Arabe sapal napa dereng pun apal dereng singapal siapa kiyayne ki siapa Bibirin nyeke ya Allah sobirin ini biasa bina biasa ini kita bibirin tak lagi kenakan balasan gaya lah ya ke supaya masalah kena ngapung bakar pria boleh nyun sewa pak masalah ini ya Allah monggo ajulah pada sing kuyuk sirukun betul elah umay sang jelasin kuyuk sirukun ini monggo upamane sing ora gelem muludan ya jamaah dari teman-teman yo betul sing muludan ya men yo iki nggih wong ana dasar anger pancen muludan kok bidin dolala dadah dasarnya pasti ulama yang besar contoh sugen betul kita beta ke lemari anak-anak muludan leler wah mati ke leler lu leler kudu leler ngertos pondok leler pondok leler busana busa ulama masalah kang Mekah wis mul kita beliau lo tak lemari kaya mengadakan maulid sebab dalam dasar-dasar ini saya diundang sini ya lo mudah-mudahan ya lo oh jodoh wasrat jodoh mamang ben urunan sing 5.000 sing 10.000 ada yang 20.000 ben ikhlas tulus aloma amin jauh aloma amin nanti ngotot lo dong ngotot bu pak bu kita sampai lagi kenapa gak taruh ini ngendikan Imam Syafi'i lo gue tidur akan kajir nabe gue tahu Imam Syafi'i masalah gue udah tanggung-tanggung ngalime Imam Syafi'i gurune Imam Bukhari ini mantap apa orang lah berapa dulu lo mati camela bu saya ya lo mudah-mudahan saya cuma doa yang dibatin ya lo alhamdulillah kira promo kok masjid al kalau di takmi semua anggota takmi yang mengadakan pengadaan mau di dalam kali ini sudah lain-lain mudah-mudahan ya dengan tulus ikhlas cekal besok lapor kalau nutut kali Imam saya insya Allah mudah-mudahan selamat aloma amin jawab aloma amin sim artinya cara Banyumas cara Jakarta cara Cilacap sing sopo wonge nang bulan Rabiul awal nggih podho ngempalna kenalan sedulur kerabat tangga teparo krono Maulid kan gak manjamanga li Maulid ya kok manjamanga li Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan iki luas manane kena di maknani kanca tangga desa tangga RT kenalan kerabat dan bagi mana wah mengadakan mungkin ini lain RT ada yang hadir ya mungkin lain desa pun ada mungkin sisi loko ya mudah-mudahan ini panitia saya cek pegang ini landasan ini mudah-mudahan dengan tulus ikhlas orang mamang lagi karena mantep nggih jawab nggih
Gah sing tobar pengajian ketom berkah kayak gue mantep sih greget. Oh yo mantep lu. Mamang lu mantep lu dan nge. Halo Ma. Amin. Berarti sing ro ini ndi-ndi anak wong ngumpulna kenalan sedulur kerabat krono murid. Berarti jelas ya tulisannya. Berarti warga mriki sekitar sini mulai ngumpul nak kenalan sedulur kerabat pun lagi krono maulid Rasulullah betul? Dijawab betul? Manja mangali maulid di surat Ikhwanan kan Ikhwanan luas kan? Sedulur kanca tangga begini gini Ikhwanan. Eh mudah-mudahan ya Allah dengan tulus ikhlas panitia ya Rasulullah ikhlas panitia lagi mengadakan mengumpulkan kenalan tangga paro krono maulid sudah kumpul masuk panitia itu doakan. Woi, jadi kursi, betul? Tahu panitia itu saya jadi masuk ini. Wah, ayah Allah hum tongaman, jawab. Wah, ayah kaman ini nyawisakan lah hum berkumpul nyawisakan tongaman ing panganan. Pas di mulut dan anak panganan ini. Gimana tak apa orang lah? Lanjut orang sikit. Nek ora salah. Lah ora ana nang mulih mantap-mantap nang kali dia nggih. Ben mesti dari pada ikhlas betul. Betul. Oh iya ya, engan anak kita pengen kan dari apa dapatan makanan nek ya. Betul. Sastu monggo ya Allah ge sobi sebab duta mulu dan nang mulu dan raja panjang raja ban nggih mangke. Eh kembali yang mengadakan peringatan Maulid betul. Mudah-mudahan panitia dan sekitar yang andil untuk mengadakan mengumpulkan saudara, famili, tetangga, tangga RT, tangga RW ini manja mangali mulai tipanan, tipanan itu luas parahnya. Lah sausnya kumpul ini, oh wahai alam toman, cawis ala kala toman. Bubak, jawab bubak, pak bu, ini bapak-bapak kan ada di sini kan bora. Ibu yang salah senek bu seneknya isi wedi apa isi panganan didahar enak apa ora bener cuma hayya Allahum tohaman panitia ada top weh sekarang penurunan weh gak apa-apa gedang weh roti ya rajangi cili-cili merata-merata kumpul sih dia bilang senek ini ke luar monit luar karena bunda kumpul toh pada jari cawis ala kata tokam seikhlas dia tek 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 alhamdulillah jawab alhamdulillah sudah mengasih kepada panganan jalan maling yang sudah kubur dek dini hati mani terus apa wana mila isanan krono niat ngamal bagus ngamal apa jawab ngamal apa ya Allah ono ngumpulan robul awal oleh Rasulullah pun nyati koyo ono ngumpulan kenalan sedulur krono maulid Rasulullah terus sampai sarang terongan lihat ngamal-ngamal yang baik apa sih hebatnya ya Allah mudah-mudahan pada jalan sekilar warga pergi sih pada urun ngomongan kena peringatan boleh kulur namung dong akan insya Allah pokok pas karun tiga yang bisa pergi apa bangasahullahu ya mal kiamat mangasidakin wa suhada wa salihin fayakunu fi jannati nangim Allahumma amin. Kira-kira sobirin dunang meneki nyong bobak kira kan ngarakna peringatan mau ditugi ya ngapa udah terang aku maras kok ya lo apa urudan urun aku rayu kau rayu udah omong. Ya kan jadi kok mateng biar keterangannya Pak. Mudah-mudahan dengan saya duduk sini, warga sini mau sejak tahun mengadakan peringatan oleh pegang nih Bu. Insya Allah mudah-mudahan terutama sekitar panitia semuanya dan dari takmir ini misalnya lima terus anggota ini pun mengadakan pengajian mudah-mudahan dengan ustaz-ustaz dan sebagainya dengan tulus ikhlas mudah-mudahan jadi orang yang bahagia, orang yang selamat dunia sampai akhirat. Aloma jawab aloma amin. Mantap lah. Deniati ngamal ikhlas kamal bagus. Sebab nyuwun sewu ya Allah, kalau orang sudah meninggal dunia, orang pandang pejabat, ulama, tukang becak, bakul dawet, bakul kecepir. Kalau mau nuju ke alam kubur makbaro, masuk alam akhirat pertama, 3
ada yang ingin cuma tiga. Ini hadis. Mudah-mudahan ini yang amal untuk maulid sing ikhlas niat ngamal bagus kosane mejing nggih. Betul? Nyuwun sewu yang semanten kate ajeng sedo napa sedo? Jawab sedo apa sedo? Mau meninggalkan? Aku min ora ono. Ya kok tahu ya? Anu dilagu di sini. Kok gak ada tabu yang beres. Mak enggak harus kalau nak kode musik musik ada dulu ya jadi mantom ni. Ya ya mak, sorry. Lumien ora ono saiki dadi ono besok mene ora ono podo bali menyang kemabusan bar pada Bali yo. Aku lantur sumi betul. Siap dengan gua pak. Yo musik pen musik hebat hebat. Lagu Abu Meno Ranana si Diana kau nana manin berarti orang semuanya pada set set. Betul. Yo lagu Arab Mati. Terusin. Salatul Salam.